Pemirsa, perayaan Walima pada awal tahun 2016 di Desa Wisata Buboho, Desa Bongo, Gorontalo berlangsung meriah. Terbukti ribuan pengunjung memadati tempat ini. Berikut liputannya. Ada hal menarik yang menjadi topik perbincangan dalam perayaan Walima kali ini, yaitu ketika seorang tokoh adat Gorontalo sekaligus penggagas, founder Desa Wisata Buboho menggunakan bunga kamboja yang dijepit di telinga. Banyak masyarakat Gorontalo yang mempertanyakan hal ini sehingga menjadi trending topik di beberapa kalangan pemangku adat Gorontalo. Memang hal ini tidak biasa dilakukan oleh masyarakat adat di Gorontalo. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, bahwa bunga kamboja atau bunga jepun atau frangipani dalam bahasa Inggris memiliki kesan yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Bagi masyarakat di Pulau Jawa, bunga ini banyak ditanam di daerah pekuburan sehingga kesan horor sangat kental melekat ketika melihat bunga ini. Namun bagi masyarakat di Pulau Bali, bunga ini menjadi bunga wajib di setiap upacara adat dan upacara agama. Bunga jepun, begitu mereka menyebutnya. Bunga ini pun banyak diselipkan di gelung rambut para perempuan Bali dan menghias lengkung telinga para prianya. Selain indah, bunga kamboja ini harum dan sakral. Bunga kamboja ditemukan oleh seorang botani asal Perancis yang bernama Charles Plumer di abad ke-16. Bunga kamboja dikenal dengan banyak sebutan, bunga semboja dalam bahasa Jawa, bunga jebun dalam bahasa Bali, bunga samoja dalam bahasa Sunda, bunga lomilate dalam bahasa Gorontalo, bunga cempaka dalam bahasa Madura, bunga pandam Minangkabau, bunga kolosusu dalam bahasa Minahasa, bunga capaka kubu dalam bahasa Tidore. Kontroversi penggunaan bunga kamboja oleh Yotama menjadi menarik untuk dibahas. Berikut ungkapan Yotama kepada Suara Jakarta. Budaya itu adalah kebiasaan masyarakat yang terus-menerus terpelihara. Tapi juga di dalam perkembangan zaman, juga ada budaya yang bisa kita ambil karena dia memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam masyarakat. Aksesoris-aksesoris budaya di Gorontalo itu jalan diekspos, sehingga ketika ada aksesoris yang terlihat janggal itu jadi perbincangan. Contoh ketika saya menggunakan bunga kamboja di telinga, dijepit di telinga, itu menjadi persoalan besar. Padahal di masyarakat Gorontalo, di dalam kebudayaan dan adat Gorontalo, bunga kamboja itu bukan suatu yang aneh. Karena dia menjadi aksesoris kebudayaan, aksesoris adat. Pada saat orang Gorontalo meninggal pasti ada bunga kamboja. Menjadi masalah karena bunga kamboja saya jepit di telinga. Ini tempat adalah pesantren alam Buboho. Semua hal yang berkaitan dengan alam itu bersahabat dengan kita. Sehingga itu pada saat saya menggunakan bunga kamboja bukan sesuatu hal yang tabu di sini. Di sini biasa aja karena kami menganggap Allah menciptakan bunga kamboja itu bukan menunjukkan agama tertentu dan suku tertentu. Siapa saja boleh pakai. Dan telinga itu sebagai fungsi menjepitnya karena itulah yang dekat dengan hidung untuk menyehirup harumnya bunga kamboja. Begitu indah. Sehingga itu dalam aksesoris adat saya tidak menjadikan bunga kamboja menjadi masalah yang besar. Orang ributin itu ya silakan, karena mereka belum paham bahwa itu bagian dari proses adat, bahwa dia adalah bagian dari materi dalam proses adat, tetapi hanya menggunakannya saat tadi di telinga. Ketika saya letakkan itu di telinga dan menjadi persoalan, dianggap itu budaya orang lain, oh saya tidak pernah peduli dengan itu karena saya lebih fokus kepada manfaatnya. Ketika saya sholat, daripada saya menggunakan wewangian yang beralkohol, saya lebih baik menggunakan bunga kamboja yang harum. Lalu ketika saya dekat dengan orang, wangi yang saya dapat itu wangi kamboja, bukan wanginya orang. Jadi itu yang ketika menjadi fenomenal itu bunga kamboja, cara berpikir saya sangat sederhana. Tapi kalau itu dipersoalkan, kenapa kita menggunakan celana jeans, kok jadi bukan jadi soal? Kok malah jadi bunga kamboja? Nah, pesantren alam Buboho
adalah pesantren yang fokus kepada hal-hal yang bersifat lingkungan hidup. Maka apa contoh di sini? Pada saat acara-acara maulid, ada sada tamu, ada syuting sinetron, syuting film, atau ada dialog apapun, itu selalu wewangian yang digunakan di dalam proses orang meninggal ada. Itu bukan melanggar adat dan itu bukan melanggar kebudayaan. Itu kan pesan, di sini pesantren alam karena kami memelihara itu. Contoh wewangian seperti sereh wangi. Dengan sereh wangi kita gunakan, maka suasana menjadi lebih santai. Nah, itu kebudayaan yang terbentuk karena di sini adalah pesantren alam Bubohu. Berarti salah kaprah kalau misalnya itu bahwa oh ini budaya Bali yang... Wah, salah kaprah jauh sekali. Itu tidak ada hubungannya. Hanya kebetulan aja orang Bali menggunakannya di jepit telinga. Ya saya mau jepit di mana agar beda dengan Bali? Tidak ada lagi. Tempatnya di telinga. Nah, jangan kita mempersoalkan hal-hal yang sangat tidak terlalu... Itu bukan suatu pelanggaran, tidak ada. Tidak ada yang dilanggar di adat itu. Karena fungsi telinga yang bentuknya begini Allah ciptakan, ya jepit aja di situ. Dan itu yang paling dekat dengan hidung kita untuk terasa harum. Jadi gini, saya besok itu akan ada diskusi. Saya akan membawa materi tentang kegorontaloan, baik sejarah, budaya, dan adat di Dewan Adat di Dolohupa, di kota. Hal yang sangat mendasar yang saya ingin sampaikan bahwa tidak akan terpelihara sebuah kebudayaan dan adat kalau tidak melibatkan generasi muda. Tidak akan terpelihara. Siapa mau lanjutin? Kalau kita sudah tidak ada, siapa mau? Tetapi dengan cara mereka, bukan cara kita. Harus masuk ke dunia mereka, bukan dunia kita. Contoh begini. Sekarang itu kan anak muda di Gorontalo banyak yang menggunakan bahasa-bahasa daerah. Foto-foto budaya, foto-foto adat masa lalu Gorontalo. Itu teman-teman di Bandung, saya dorong untuk melakukan kreativitas itu. Agar apa? Agar adat, budaya, dan sejarah Gorontalo bisa bergaul dengan anak muda. Masuk kepada konsep mereka, bukan kepada konsep kita paksakan ke mereka. Nah, kenapa saya lirik anak muda? Kenapa saya konsen kepada generasi muda? Terutama lewat pendidikan sejarah, budaya, adat Gorontalo, lewat pariwisata, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat WA, lewat BBM, itu karena saya tahu bahwa dunia mereka itu. Maka bahasa yang saya gunakan di situ adalah bahasa adat dan budaya serta sejarah Gorontalo yang dimodifikasi menjadi bahasa yang bisa mereka terima dengan usia mereka. Harapan ke depannya, Pak? Harapan saya ke depan, orang Gorontalo tidak boleh membiarkan punahnya budaya dan adat serta hilangnya sejarah. Di Bubohu kami siapkan semua. Ada dua museum. Kemudian di sini ada satu SMK yang terus-menerus mendidik dan mengenalkan kebudayaan Gorontalo kepada generasi muda. Sekolahnya gratis. Untuk apa? Karena saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradabannya begitu luar biasa, kemudian lenyap, ditelan oleh ketidakpedulian kita. Harapan kepada pemerintah, Pak? Harapan kepada pemerintah ya dibantu. Terus dibantu, jangan dibiarkan kami berjalan sendiri. Kita itu kalau tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, kami kalau jalan sendiri ya sulit. Di mana-mana berkembangnya terpeliharanya budaya dan adat serta bangkitnya sejarah peradaban itu, ya karena pemerintah ikut mensupport. Nah, pemirsa, akankah bunga Kamboja menjadi wajib dan masuk dalam tradisi budaya Gorontalo ke depan? Linggo, Abdul Hafid Wahab, Taufik Erta, lalu Suara Jakarta.